nikah sama orang kok wanita. Terus saya mau tanya. Ya. Nah, untuk laki-laki yang sudah diberi campur orang-orang, untuk mencari pekerjaannya di sini itu sulit ya. Bagaimana caranya biar mudah mencari pekerjaannya? Caranya gimana ya? Oke. Sebenarnya pekerjaan banyak sebenarnya. Sampean tahu aku dari mana, Mas? Tahu aku dari mana? Dari Facebook, nomornya di Facebook, terus juga lihat di YouTube. Soalnya setiap telepon yang masuk di aku ada ngelar secara langsung dan tidak langsung connect di YouTube sama Facebook. Yang penting kamu jangan nyebutin nama siapa-siapa ya. Saya tidak tahu kenapa kamu bilang pekerjaan sulit, Mas. Saya lo banyak job. Kamu mau kerja apa? Kerja apa aja, Mas? Di restoran juga banyak, di agent-agent juga banyak. Kenapa sampean bilang enggak ada pekerjaan, Mas? Mungkin saya enggak tahu jalannya mungkin. Oh, mungkin enggak tahu jalannya. Sampean bisa Sampean bahasanya apa? Aku cuma bisa bahasa Indonesia. Lah, bojomu orang Indonesia gitu ta? Orang Hong Kong. Lah, lebih ya komunikasi sama istrimu lah. Bahasa mana enggak bisa bahasa Cina? Ya sedikit-sedikit deh, mungkin 1%. Tapi kalau ngobrol ya bahasa Indonesia, lebih tanya sama dia. Oh. Nyambungnya. Saman visamu sudah turun, Mas. Visamu sudah turun. Sudah. Berapa lama di Hong Kong? Nah, berapa lama di Hong Kong? Hampir 10 ke atas. 10 tahun apa 10 bulan? 10 tahun. Loh, 10 tahun kok gak ada kerjaan piye to, Mas? Pekerjaan lu ya, oke. Ya cuma aku enggak tahu jalannya. Kemarin udah coba kerja, cuma sekarang udah pemuput PHK. Banyak PHK. Tur apa adanya ini. Covid. Banyak konsul itu terus banyak PHK. Siapa itu waktu itu udah PHK udah gak kerja lagi di rumah. Oh. Gak tahu caranya cari kerja di mana. Oh nggak apa-apa. Soalnya aku ada kerjaan di restoran. Mungkin perusahaanku yang dulu masih butuh. Kalau sampean tidak keberatan, coba tanya. No. Dulu sampean kerjanya apa? Kan toko Indo, terus kakak, terus di bandara, sama satu kontrak habis, ya. Sorry, kalau boleh tahu KTP-mu awalnya apa? M, P, S, R. Aku lupa. Sekarang. Jangan disebut, cuman aksara depan aja. Aku nanya aksara depan aja. P, M, S, R. Ada tulisannya toh? Loh. Sampean piye to, Mas? Saiki deloken KTP-mu. Yo, sing deloken iki, Mas. Dek ngisor kuwi sebelah fotomu. Apa iki? M apa S apa R? M. Oke, kepala 1 atau 2 atau 3? Di belakang. M berapa? Bukan M berapa? M1, M2, M3? M2. Oke, berarti sama dapat KTP itu pada tahun 2013. Betul tidak? Iya. Betul berarti. Oke, berarti sama coba tanya no perusahaanku dulu. Sebentar tak matiin connect Facebooknya dulu ya, sama YouTube-nya ya. Soalnya aku nggak mau identitasmu diketahui orang.